Oke, siapa dah habis? Ada sesiapa yang sudah habis? Jawab soalan yang diberikan. Kalau belum, jawab belum. Kalau dah habis, maksudnya anda amat hebat. Kalau belum, itu normal sebab ia ambil masa. Right, siapa yang dah habis? Tolong respon siapa yang sudah habis. Boleh kita mulakan kita punya kelas sebentar lagi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua yang menonton pada pagi ini? Hari ini ialah 4/9. Alright. Untuk anda, saya baru saja yang baru join, saya baru saja berkongsi satu soalan berkaitan dengan perkara MOS. Alright, so siapa yang telah pun habis? Saya nak tengok siapa yang dah habis. Ada siapa yang dah habis? Ataupun ada yang belum habis, beri komen. Siapa yang belum habis, beri komen. Belum, cikgu. Saya nak tengok. Kalau tak jawab, maksudnya semua khusyuk dan memang tawaduk. Alright, baik. Kita akan dengan baru sampai, baru habis, belum habis. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada anda yang menonton hari ini, hari yang cukup penting sebab untuk pengetahuan anda, hari ini kita belajar sedikit luas, sedikit daripada biasanya tentang silibus ada dalam matematik tambahan ataupun dalam matematik. Walau bagaimanapun, ia amat penting. Apa tajuknya? 49 hari ini. 13 mindset power at. Okey, 13 mindset at power. 13 mindset ni ialah cara pemikiran ataupun apa yang perlu kita buat, kita tanamkan dalam diri kita tentang budaya. Okey, tentang budaya yang perlu ada dalam diri kita apabila kita menjawab soalan, terutamanya soalan yang melibatkan matematik tambahan. Alright, untuk anda, 13 tersebut, saya amat-amat excited untuk berkongsi dengan anda dan 13 perkara ini adalah menjadi tunjang ataupun menjadi asas kepada kemenjadian murid yang dapat menjawab dengan begitu cemerlang dalam matematik tambahan. Seperti yang anda tahu, program yang kita adakan ini, setiap hari kita buat, setiap hari pukul 10 pagi, kecuali Sabtu dan Ahad. Okay, Ahad tu kalau ada tu ialah extra class. Yang kita akan kongsi bukan sahaja tentang asas matematik, asas untuk berjaya membuat soalan-soalan pada G sebelum ini, menjadi lulus, insyaAllah, ataupun dari lulus, menjadi A+. Okay. Dan salam, saya percaya semua telah menonton. Kalau tak tahu, hari ini saya beritahu SPM akan berlangsung pada suku pertama tahun depan. SPM akan berlangsung pada suku tahun pertama tahun depan. Okey, pastikan anda yang menonton pada hari ini, kalau berada di bilik, pastikan bilik ditutup pintunya supaya tangan. Alright, so untuk pengetahuan anda juga, oleh sebab suku tahun depan itu jadual rancangan telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, oleh Menteri Pendidikan sendiri petang semalam. Jadi SPM akan berlangsung pada minggu yang
Minggu yang eh pada suku tahun suku pertama tahun 2020. Maksudnya anda ada masa yang begitu panjang untuk nak skor matematik tambahan. Untuk nak skor matematik tambahan anda ada masa panjang. Walau bagaimanapun yang penting sekali ialah hari ini kita akan belajar tentang 13 perkara. Alright, sebelum tu saya nak uji dahulu dari segi audio. Adakah audio dan video yang anda tonton hari ini? Okey. Baik, saya stop sharing dahulu. Soalan tu saya percaya anda dah pun ambil. Alright. Sekarang sekali lagi kepada mereka, kepada anda yang baru saja menonton, SPM akan berlangsung pada suku tahun pertama tahun 2021. Bagi siapa tak tahu. Ah, ya ke? Alamak, ada macam reaksi. Ada jangan ye sangat eh. Sebab apa? Sebab kelas yang diberi perhatian. Jika anda kata 5, andalah merupakan pelajar yang akan masuk sekolah dahulu. Okey, untuk diberi tumpuan yang lebih khusus untuk berjaya dalam SPM. Tahun 2021 nampaknya lambat lagi tetapi amat sekejap. Walau bagaimanapun, lupakan dulu pasal SPM tersebut. Hari ini kita akan berkongsi, kita akan untuk mengetahui anda, kita akan bedah 13 mindset at Manpower. 13 mindset at Manpower. Seperti yang saya bagi tadi, saya nak test dahulu adakah dapat mendengar audio, mendengar suara saya dengan jelas, melihat wajah saya melalui video ni dengan jelas. Okey, kalau jelas, paling jelas, cukup jelas, terang bagi bersuluh, beri 5 bintang. Okey. 1 bintang maksudnya tak nak. Alright. Okey, so 5 bintang beri saya, saya nak tengok respon penerimaan siaran daripada anda. Berapakah bintang yang anda berikan untuk sesi kita pada pagi ini? Alright, tolong komen dalam chat sekarang. Okay, tolong komen dalam chat sekarang. Berapa bintang yang diberikan untuk audio dan ada yang 4. Okay, 4 maksudnya adalah sikit-sikit sangkut. Tapi saya percaya anda dapat mesej. Kalau anda rasa tak puas hati, tak puas hati, ada gerak-gerak macam tiba-tiba yang berlakon. Alright. Pastikan anda dapatkan YouTube. Okay, pada petang ini, insyaAllah biasanya pukul 3, 4, right, pukul 5 tu YouTube dah ada. Saya kongsikan dalam Telegram. Bagi mereka yang baru join hari ini, saya tengok ada Cikgu Cher di sini. Alright, selamat datang kepada guru-guru yang mengikuti sesi kita, sesi at Manpower. Okay, dari G ke lulus, dari lulus ke excellent, A+. Alright, hari ini kita akan sentuh tentang 13 mindset yang cukup penting apabila kita mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Baik, dalam grup ini ada yang tidak mengambil matematik tambahan. Anda boleh belajar 13 mindset ini sebagai panduan untuk anda berjaya bukan saja dalam MMAT tetapi dalam matematik, dalam apa saja subjek sebenarnya. Tetapi khusus kepada matematik tambahan. Are you ready? Kalau dah ready, beri 2 thumbs up macam ni. Are you ready? Beri 2 thumbs up. Are you ready? Kita tengok komen. Alright, Khalida ready. Khalida ni memang antara paling cepat eh. Okay, siapa Rahman? Abdullah TVB. Inna Hani. Ready, Mufai, Amirul Haikal, Sofia dan sebagainya. Alright, so anggap anda semua telah pun bersedia untuk belajar 13 mindset penting untuk at Manpower. Alright, ini Suzana sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah. Ini dah lebih. Mana nak tunjuk 8 tak sah? Alright, dia tunjuk dalam emoticon. Saya nak anda perlu ada, okay, sebenarnya sebelum kita mulakan juga, okay, sepanjang sesi kita bermula hari Isnin lepas bukan sesi-sesi yang cukup penting terutama bagi anda yang mengambil tambahan. Sebab apa? Sebab kita ajar daripada basic, very, very basic. Memang asas sangat.
sangat kotak asas macam itu. Okey. Pastikan anda, kalau boleh, anda ada satu buku khas untuk sesi kita sebab kita langsung setiap hari. Setiap hari, jika anda hanya tulis dalam kertas, kemungkinan besar hilang. Alright. So, pastikan anda ada buku yang khusus untuk kelas kita. Kalau tak ada, tak apa. It's okay. No problem. Sebenarnya, anda kalau dah ada kertas kacang, masuk kertas full set yang digari-gari itu, anda kepilkan bersama-sama. Sebab ilmu yang anda dapat hari cukup cukup mahal. Okay. Dah lah, tak payah. Kena minta upah ni. Kena minta upah. Alright. So, ready? 13 mindset yang perlu ada untuk dapatkan keputusan AdMed yang power. Baik, kita saksikan. Nombor satu. Salin dulu. Nombor satu. Ha, macam ni. Buat nombor satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sampai 30. Ha, dalam kertas tu, kertas ke buku tak kisah. Tulis atas tu, atas bagi atas. 13 mindset AdMed power. Ha, itu tajuk dia. 13 mindset AdMed power. Okey, kemudian bawah tu tulis 1 2 3 4 sampai 13. Okey, tulis itu dulu. Lepas tu saya akan share yang pertama sebentar lagi supaya anda dapat fokus dengan lebih baik. Alright. So, dah sedia? Bagi atas 3 power. Lepas tu buat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 3, 13. Alright. Nombor 1. Ha. Ha, tulis. AdMed untuk mengetahui anda, AdMed ni ambil masa. Tetapi ambil masa adalah normal. Masa adalah normal. Okay. AdMed ni untuk nak skor daripada G sampai lulus. Kita harapkan siapa yang ikuti ini, saya doakan supaya anda paling kurang lulus. Paling kurang lulus. Tetapi yang penting sekali kalau dapat, lebih baik daripada itulah. Eh? Tapi paling kurang lulus. Sebelum ni, di, kita nak dalam minda kita untuk lulus, untuk dapat kemelang, memang ambil masa. Dan ambil masa itu normal. Alright. Okay, nombor satu dah dapat. Right, nombor satu dah dapat. Sebelum tu, okay. Sekarang nombor dua. Nombor satu dah dapat tadi. Okay, sekarang nombor dua. Nombor dua. Nombor dua ya. Teknik kena betul. Nombor satu, masa. Ambil masa itu normal. Nombor dua, teknik kena betul. Apa maksud teknik kena betul? Teknik ialah maksudnya cara kita menjawab tu kena betul. Okay, bukannya kita jawab je apa yang terpitas. Kita kena ada teknik yang menjawab supaya kita dapat keputusan yang baik. Baik. Okey. Baik. Nombor tiga. AdMed ni rupanya dia macam jigsaw puzzle. Okey, bayangkan. Bayangkan jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle ni maksudnya yang cantum-cantum tu, jigsaw puzzle. Ah, bagi pun tak pernah dengar jigsaw puzzle, ada tak? Tak pernah dengar jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle ni dia cantum-cantum, okay, apabila kita beli dalam satu kotak, dalam kotak. Right? Kita dapati bahawa kita buka je kotak tu, letak je atas meja ke, atas lantai ke, suabuk je, apa benda ni. Okay? Sebab itu nombor satu tadi pun, ambil masa itu normal. Kita susun satu-satu, jigsaw susun satu-satu-satu-satu. Akhirnya, kita akan dapat gambar yang cantik. Ha, itu maksud jigsaw puzzle. Sama lah juga dengan metode tambahan. Mula-mula nak berserabut, soalan-soalan. Kita kena susun. Kemudian akhirnya, kita dapat selesaikan soalan tersebut. Alright, saya nak tengok komen. Saya nak tengok komen daripada saya nak dalam bahagian chat, tuliskan tiga perkara ataupun tiga yang mula-mula yang pertama anda belajar pada hari ini. Saya sila type sekarang. Okay, tiga. Yang pertama, ambil masa itu normal. Yang kita type, saya nak semua anda type tiga perkara. Okay, kita dah selesai tiga, kita ada lagi 10. Alright,
Okey, saya nak anda type tiga-tiga tu. Dan tengok siapa paling cepat. Okey, bagus. Alright. Lagi. Tiga. Ambil masa tu, ambil masa sikit lah sebab apa nak type kan. Type yang pertama sekali. Dia sebenarnya keluar, nak tulis panjang. Macam ni je. Nombor satu, masa. Nombor dua, teknik. Nombor tiga, jigsaw. Sonang. Alright. Saya nak tengok respon anda. Wah, ada yang buat ayat. Okay. Alright. Alright. So, untuk pengetahuan anda, yang penting sekali ialah tiga perkara ini anda dah dapat dan sebenarnya saya tunjuk teknik sedikit macam mana supaya kita dapat ingat cepat. Ambil perkara ataupun perkataan yang penting. Alright, kita pergi ke nombor seterusnya. Nombor tiga dah selesai. Nombor empat. Nombor empat, buku tidak semestinya betul. Untuk pengetahuan anda, okay, kita buat soalan-soalan matematik tambahan ke, kadang-kadang kita buat, tak ada jawapan. Apabila ada dapat jawapan, okay, dengan confident ni, cek satu-satu. Oh, tak salah, negatif, positif, dan sebagainya. Alright, dah dapat jawapan ni. Cek buku, nak tengok jawapan, betul ke tak, bahagian belakang. Dia tengok, apa salah ni? Ha, dia cek balik. Betul lah aku buat semua. Ingat, buku tidak semestinya betul. Buku tidak semestinya buku. Malah dalam buku pun ada typo. Setuju? Dalam buku pun ada typo. Jadi nombor empat ni apa? Buku tidak semestinya betul. Nombor lima, kita belajar mesti dari bawah ke atas. Belajar mestilah daripada bawah ke atas. Apa maksud belajar daripada bawah ke atas? Belajar ni, untuk mengetahui anda, dia tak bolehlah tiba-tiba naik form 4, naik form 5, terus dia nak buat soalan SPM. Terus nak buat soalan SPM. Macam terror sangat. Terus buat soalan SPM. Tapi, bahagian asasnya tu belum kuat lagi. Bahagian bawah tu belum belajar lagi. Bayangkan macam ni lah, apabila kita bina bangunan, kita bina bangunan 14 terus ke? Adakah kita bina bangunan terus tingkat 14? Tak, daripada asas bawah dulu. Maksudnya di sini, matematik tambahan ni, anda kena ada asas yang kuat. Maksudnya daripada bawah dulu. Bawah kita naik atas sikit-sikit. Sebab itulah kenapa saya buat Google Meet ini setiap hari. Dan anda perhatikan kelas kita Senin itu dengan apa? Kita belajar tentang apa? Hari Isnin. Saya nak tengok. Hari Isnin kita belajar tentang apa? Saya nak tengok komen sikit. Masih. Maskah kau ingat? Hari Isnin. Belajar apa hari Isnin? Hari Isnin. Kita belajar apa hari Isnin? Cepat. Hari Isnin ramai-ramai. Alright. Okay, hari Isnin ramai-ramai. Okay, Afan jawab. Okay, siapa lagi? Hari Isnin, kita boleh jawab. Hari Selasa, kita belajar tentang Ali dan Fatimah. Okay, terima kasih semua daripada TBB. TBB ni memang hebat. Alright. Oh, ada yang terasa, nampak? Alright, okay. Kenapa? Hari Rabu barulah kita belajar tentang semalam. Kita belajar tentang rama-rama Syarikat Sebelahan. Rama-rama di atas sombong kereta api, nama kereta api, Alfred Howard dan sebagainya. Saya masih menunggu cerita anda. Sama ada dalam bentuk video, sama ada dalam bentuk nyanyi. Ada juga yang bagi cadangan. Boleh tak kalau cerita rama-rama dalam bentuk nyanyi? Nyanyilah. Kreatif. Ingat, hadiahnya lumayan. Anda akan besar saja bantuan secara live. Hanyalah apa pun. Selama setengah jam. Okay, selama setengah jam. Jadi pastikan tarikh tutup yang bila. Tak apa, kita tengok. Kita bagi tarikh tutup awal ni esok. Esok hari Jumaat. Alright. So,
Itulah step by step itu yang dimaksudkan dengan daripada bawah ke atas. Alright, bawah ke atas. Kita terus. Nombor 6. Nombor 6 ialah Adismat. Emet ni untuk pengetahuan anda, tuan-tuan dan puan. Emet ni untuk pengetahuan anda, apa yang perlu anda buat ialah anda kena study smart. Bukan study hard. Kalau study hard, aduh, hai. Bayangkan macam lah. Okey, saya bagi tahu kenapa saya buat, kenapa agak saya buat video ni. Supaya saya nak tahu, yang pertama sekali ialah nak tahu setakat pemahaman AdMed kalau terus saya masuk tajuk. Bayangkan terus saya masuk tajuk. Tetapi asas, lemah, sebagainya. Sebab itulah, ini adalah satu kaedah study smart. Dengar je saya betul, okey? Anda dapat ilmu, lebih kurang sejam, kadang-kadang belajar sampai sekitar 20 minit macam tu, tapi anda dapat sesuatu. Okey? Tak sempat nak tonton, ada YouTube lagi kita, ya? Share. Itu yang penting. Itu namanya study smart. Alright. Teruskan. Study smart dan pada masa sama, hafal dan faham ASAP. Sebab itulah hafal. Apa maksud hafal? Hafal macam ni. Right. Siapa yang ada kesukaran untuk hafal? Angkat tangan. Ha, ada tak emoticon angkat tangan? Ataupun adalah saya. Siapa ada masalah untuk hafal? Siapa ada masalah untuk hafal? Kalau tak ada respon, maksudnya anda semua penghafal-penghafal yang... Siapa ada masalah untuk hafal? Saya nak tengok respon anda. Masalah saya, masalah cikgu. Nak hafal ni, aloh, hai. Okey, sikit. Siapa ada masalah untuk hafal? Alright, kadang-kadang. Okey, saya. Alright, okey. Okey, siapa lagi? Siapa lagi? Okey, ada. Baik. Ini, berita baiknya. Berita baiknya, saya akan tunjukkan okay, kaedah. Satu kaedah yang cukup luar biasa. Saya pun baru belajar daripada guru saya. Nama guru saya pun Naim. Okay. Bagaimana nak ingat benda-benda bukannya setakat satu, puluh-puluh. Jadi macam 13 ni. Macam mana kita ingat kan? Ataupun 100-100. Kita ada kaedah rupanya. Dan kaedah tersebut namanya. Okay. Ialah kaedah lokai. Lokai, OCI. Lokai, kaedah. Lokai, lokai maksudnya nantilah kita pasal lokai. Cuba tengok kaedah lokai. Okay, nama dia kaedah lokai. L-O-C-I. Okay, cuba tak kaedah apa? Kaedah cara nak ingat dengan cepat. Kaedah lai. Alright. Tengok siapa yang respon. Kaedah lokai. Alright. Good. Alright, kita jangan buang masa. Teruskan dengan nombor 6 sedia. Alright, okey. Baik. Saya nak anda taipkan sebelum kita masuk 7 eh. Saya nak anda taipkan. Kita tengok nombor 6 ini, saya ada buat satu perkataan. Saya nak guna satu perkataan saja. Alright, ataupun perkataan yang berhuruf besar saja. Cuba taip pada ruang chat nombor 4 apa, nombor 5 apa, nombor 6 apa. Tapi kali ini kita gabungkan. Nombor 1 ialah masa. Nombor 2 ialah teknik. Nombor 3, jigsaw. Nombor 4, buku. Nombor 5, bawah ke atas. Nombor 6, smart. Okay. Saya nak anda type dalam chat sekarang. Ada sebab ni. Ada sebab ni kenapa anda perlu type. Okay, saya nak anda type sekarang. Sekarang. Semua sekali. Okay, kita dah belajar 6. Ada lagi? Tak banyak dah. Ada lagi? 7. Okay, saya nak tengok respon. Okay, nombor 4. Nombor 4, buku tak betul. Nombor 5, bawah ke atas. Nombor 6, smart. Alright. Okay, baik. Neuroshini nombor 4, 5, 6. Okay, saya minta tadi gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so nampaknya. Okay, nombor 1. Nombor 2, nombor 3,
nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nombor 1 apa? Nombor 1 masa. Nombor 2 apa? Teknik. Nombor 3? Jigsaw. Nombor 4? Ah, nombor 4 apa? Yes. Nombor 5? Yes. Nombor 6. Right. Kita teruskan. Okay. Ini sebenarnya saya nak anda ingat. Right. Okay. Baik. Kita teruskan. Kita buat sampai habis dulu. Nombor 7. Nombor 7 ialah rantai basikal yang kuat terletak kepada, bukan kepada eh, pada ni, pada, sorry. Rantai basikal yang kuat terletak pada kancing yang lemah. Okey, salin dulu. Rantai basikal yang kuat terletak pada kancing yang lemah. Salin dulu. Ada tanya tu, apa maksud kancing? Sabar. Kancing. Sabar. Salin dulu. Rantai basikal kuat terletak pada kancing yang lemah. Nak salin eh? Belum lagi? Okey. Saya bagi masa 15 saat lagi. 15 saat. Nombor 7. Rantai basikal yang kuat terletak pada kancing yang lemah. Alright. Okey. So, dengar sini. Betul tulis. Tengok saya. Rantai basikal. Siapa tengok rantai basikal? Rantai basikal. Okey. Bukannya satu keseluruhan. Dia ada sambung-sambung. Betul tak? Ada sambung-sambung. Yang penyambung-penyambung itulah namanya kancing. Oh. Saya ulang sekali lagi. Rantai basikal. Kan dia ada sambung-sambung satu-satu tu. Itu namanya kancing. Alright. Susah sikit kalau saya nak terang kepada mereka tak pernah ada basikal. Tak pernah tengok basikal. Susah ni. Okay. Tolong PM tepi. Kalau anda tidak pernah tahu basikal ada rantai. Okay. Nombor 8. Okay. Nombor 8 ialah asas. Nombor 8 lah asas. Asas apa? Okey, admit ni untuk anda yang paling penting sekali ialah kemahiran menggunakan formula algebra. Apa maksud formula algebra ni? Ialah ungkapan algebra, rumus algebra. Algebra? Okey, itu yang paling penting sekali. Sebenarnya apa kita buat daripada hari Isnin, hari Selasa dan semalam, itu kita perkuatkan algebra. Kuatkan kan algebra. Sebab admit algebra ni ialah paling-paling penting sekali apabila kita selesaikan apa saja soalan yang melibatkan admit. Alright. Baik, kita teruskan dengan nombor 9. Nombor 9 ialah GRIT. Okay. Minta maaf, saya tak pasti apa dia punya dikenali sebagai singkatan grid ni. Tapi grid ni ialah sabar dan semangat untuk jangka masa yang panjang. Maksudnya kat sinilah, grid ni macam ni lah. Apabila dapat soalan seperti contoh awal-awal tadi, saya bagi soalan tu, kita tengok, nak tanya, ni tanya. Dapat soalan macam tu, tak tanya rumah. Ada tak? Alamak. Ada tak perasaan macam, aduh, confirm habis lah. Ada tak? Alahai susahnya. Ada tak perasaan-perasaan yang negatif yang keluar apabila nampak? Ni baru nampak kan? Belum buat lagi. Nampak kan? Ada tak soalan tu? Right? So, berkaitan dengan grid ni, satu test. Tapi kita tak buat hari ni. InsyaAllah kita akan buat pada kelas kita yang akan datang. Right? Grid ni ialah sabar dan semangat jangka panjang. Maksudnya apabila buat satu-satu benda, contohnya apabila nampak, macam saya beritahu tadi, nampak saja soalan berkaitan dengan algebra tadi, apa perasaan? Kat situ. Itu lebih kepada sikap. Faham ni? Alright. Kita terus. Nombor 10. Nombor 10, dalam pemikiran kita sentiasa kena ada I can do it. Aku boleh buat. Bagilah soalan macam ni. InsyaAllah aku boleh buat. Okay, aku boleh buat. Ni mesti ada.
aku boleh buat. Okey, itu nombor 10. Nombor 11. Alright. Nombor 11 ni untuk pengetahuan anda, kenapa saya selalu bagi tahu apabila anda dah faham, bila anda dalam Telegram, bila anda dapat video YouTube, saya nak anda share. Apa? Itu sebahagian yang kecil dalam kita punya kehidupan sebagai seorang pelajar. Itu skop kecil baru tu. Skop kecil ni apa? Maksudnya, kita suka nak share. Kita nak bagi balik. Aku faham, aku bagi balik. Apa yang aku dapat, okay, manfaat dia, aku nak share juga. Ni bukannya share cerita tak sahih eh. Ini share tentang ilmu. Okay, baik. Untuk pengetahuan anda, okay, kalau kita lihat dari aspek yang lebih luas, share ni maksudnya apa? Kenapa kita nak buat untuk pengetahuan anda, MMAT merupakan subjek yang baru saya bagi tahu subjek yang tajam. Maksudnya, siapa yang ambil MMAT ni? Nombor satu. Kalau nak keluar negara atau nak sambung belajar dalam bidang teknologi, ini adalah jalan. Anda mesti ada MMAT. Okay? Baik. Jadi apabila anda berjaya sebagai seorang astronot, sebagai contoh angkasawan, apa yang anda boleh buat? Anda bagi balik pada orang. Okay? Sebab itu tujuan belajar kita ialah bagi. Contoh paling mudah lah. Okay? Contoh paling mudah. Kenapa kita belajar rajin? Kenapa kita belajar dengan bersungguh? Sebab apa? Caranya ialah nak balas jasa ibu bapa. Nah, itu maksudnya macam mana jasa ibu bapa apabila kita kerja nanti, apabila kita dapat keputusan yang baik, apabila kita masuk universiti dan lulusnya, apa yang kita dah bekerja, dah ada pendapatan sebagainya. Ketika itu, apa yang berlaku? Kita beri balik sumbangan terutamanya kepada ibu bapa kita. Saya ingat lagi masa saya ambil admit sekolah, saya bukan pelajar cemerlang untuk pengetahuan anda semua. Okay, tetapi apabila tengok struggle-nya orang nak buat admit ini, apabila saya tengok ramai orang gagal dalam admit ini, saya tak gagal, saya hampir gagal macam semasa SPM. Saya tengok. Tetapi MMAT ni penting. Amat-amat penting. Sebab itu, saya jadi guru matematik tambahan. Sebab itu, saya video-video ni. Sebab itu, saya buat cara paling mudah nak belajar. Dan yang penting sekali ialah, saya dapat bagi balik kepada anda yang menonton. Dan anda yang menonton ni buat apa? Share lah. Share je. Suruh dia setiap hari kita buat setiap hari. Hey, ingat, senang-senang ke kita buat ni? Kita beri sesuatu yang walaupun cuma dalam manfaatnya amat tinggi. Faham-faham ni? Faham tak? tengok semua macam tangga je semua ni. Nak tengok respon sikit. Faham? Alright. Okay. Alright. Bagus. Baik. Untuk mereka juga, kita buat YouTube. Jadi, apabila bagi mereka yang tak dapat ni, dua mesej penting yang anda perlu buat. Pertama sekali, apabila anda habis, nombor satu, anda buat tugasan yang diberikan. Nombor dua, apabila dapat YouTube the video dia, share je lah. Share je supaya mereka join. Pertama yang tiga, suruh dia orang join. Suruh dia join sebab apa? Sebab tayangkan rantaian, bukan rantaian COVID-19. Rantaian pahala ilmu yang anda dapat apabila anda share. Itu maksudnya give back. Itu maksudnya give back. Lamanya tentang pasal nombor. Nombor apa tadi? Nombor 11. Alright. Nombor 12. Okay. Nombor 12 adalah conquer emotion. Alright. Emosi kita ni. Emosi kita ni berlevel, bukan multi-level, level kan, apalah tu. Okay. So maksudnya apabila dapat soalan, kita kena
tapi kita dapat soalan MCAT, kita dapat latihan yang saya berikan. Saya dah beritahu setiap tiga topik paling penting sekali, topik algebra, topik sama serentak, topik kuadratik. Setiap satu ni kena 100 soalan. Satu soalan saya tak bagi secara umumnya, cari sendiri. Okay, kalau saya ada, saya dah share sebelum ni, saya dah share 100 soalan. Tapi itu campur. Yang kedua, maafkan diri sendiri. Okay, dan maafkan orang lain. Kadang-kadang kita rasa sentaklah sangat. Sentaklah sangat. Okay, maafkan. Maafkan. Sebab apa? Sebab amat penting apa kita maafkan. Jadi ilmu lebih mudah masuk. Conquer emotion. Nombor tiga ialah redha. Redha dengan maksudnya apa? Ha, sebelum ni aku gagal dalam mat. Redha. Betul, redha. Tapi redha bukan redha menerima tapi tak apa-apa. Redha, okey. Aku G. Aku gagal. Apa aku kena buat selepas ni untuk tambah lagi ataupun dapat yang lebih baik. Dan dalam muka emotion juga, jaga pemakanan. Jaga pemakanan, adik oi. Apa maksud jaga pemakanan? Banyakkan omega 3 dan 6. Banyakkan ikan, banyakkan daging. Okay. Elakkan jajan. Elakkan jajan, elakkan main handphone, game. Tak apa tu. Jaga pemakanan. Right. Pernah tak Bu Emet bagi tahu jaga pemakanan? Dan akhir sekali 12 counter emotion. Dan yang terakhir sekali ialah syukur. Daripada nombor 1 sampai nombor 12, anda jaga semua sekali, anda bersyukur. Ataupun apa saja yang anda terima, okay, selama ni anda perlu bersyukur. Jadi kita cuba ulang balik. Nombor satu lah masa. Teknik. Nombor tiga. Cek. Nombor tiga. Nombor empat buku. Nombor lima belajar dari bawah katam smart study. Nombor tujuh rantai. Nombor lapan asas. Nombor sembilan grid. Nombor sepuluh apa, you I can do it. Nombor sebelas give back. Nombor dua belas emotion. Dan nombor tiga belas bersyukur. Alright, saya tamatkan sharing ni dulu. Nak muka saya ada di depan anda sekarang. Alright, okay. Baik, itu tugasan dia. Saya bagi masa, saya bagi masa 1 minit dari sekarang. Cuba tengok list tersebut, nombor 1 sampai 13. Bermula dari sekarang sampai muzik ini. Habislah. Habis bunyi muzik ni, kita akan mulakan. Alright. Okay. Nombor 1 sampai nombor 13. Nombor 1 sampai nombor 13. Alright. Baik. Okay. Okey, masa dah habis. Sekarang buka layanan baru, layan yang baru, tutup yang 13 tu, tutup. Walaupun saya tak nampak, tutup. Ikut dosa. Alright, okey. Seperti masa 3 minit. Jangan tengok eh, jangan tengok. Siapa tengok, anda tak anda keberkatan ilmu hari ni. Ambil kau. Alright, okay. Tutup. 3 minit. Tulis mula. 13. Mindset at map power. Nombor 1 sampai 13. Tulis. 3 minit.
Alright, tinggal 10 saat lagi. Empat, tiga, dua, satu. Alright, dah. Berhenti menulis. Berhenti. Dah. Berhenti. Dah. Alright. Okay. Nak tengok ada yang respon dekat sini, responnya. Alright. Ada dalam kotak, dalam kertas bukannya, tapi yang penting sekali ialah anda dapat. Okey. Dan juga saya tengok ramai juga menggunakan bagus. Alright. So bagus. Wah. Masing-masing boleh ingat dengan bagus. Apa yang akan berlaku agak-agak 5 jam dari sekarang? Ataupun sehari dari sekarang? So ada yang dapat tulis, ada yang tertinggal sedikit untuk nak mengingat. Baik, itulah saya perkenalkan. Okay, ini saya belajar, baru saya belajar. Namanya ialah teknik lokai. Baik, cuba teknik lokai. LOCI. Teknik lokai. Alright. Yes. Bukan LOKAI. LOCI. LOCI. Teknik lokai. Tak betul-betul. Ni type teknik pokai pula kau ni. Alright. Okay. Baik. Sekarang kita ada 13. Sekarang kita ada 13 teknik lokal ni macam ni. Saya nak semua sekali letak pen. Beri tumpuan kepada saya. Dah, jangan chat lagi. Jangan chat lagi. Alright. Letak pen orang semua sekali. Okay, sekarang ni tangan, freekan tangan Ikan tangan. Alright. Okay. Kita mulakan macam mana cara. Hari ini saya akan tunjuk cara yang paling sempoi. Bukan saja untuk admit saja, anda boleh guna untuk apa-apa subjek. Cara nak mengingat. Sebenarnya cara mengingat ada tiga
perkara yang cukup penting apabila kita membuat teknik lokai ini. Anda mesti berfikir di luar kotak. Anda kena fikir secara tak logik. Anda kena fikir benda tu macam ngeri sedikit. Emosi sedikit. Anda tak ingat. Alright? Baik. Nombor satu, kita kena pasti dahulu kawasan senang untuk memudahkan teknik lokal. Sebenarnya anda boleh guna apa saja. Tapi paling mudah sekali adalah diri kita lah. Diri kita. Okay, ingat. Di kepala. Kita mulakan di kepala. Di kepala kita ni, okey, di kepala kita ni, bayangkan ada orang, di kepala kita ni ada jam. Di kepala ada jam. So, bayangkan di kepala ada jam. Jangan tulis, tolong, 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 tolong. Jangan tulis apa. Sekarang ni lah teknik ingat tanpa menulis. Alright? Faham tak ni? Alright. Di kepala kita ada jam. Kenapa saya berkata jam? Sebab nombor satu ialah masa. Jam. Di kepala kita ada jam. Bayangkan kepala ni jam. Jam besar ni kat kepala ni. Okey. Kemudian kita beralih ke mata. Okey. Beralih ke mata. Di mata kita ada nombor dua ialah teknik. Teknik. Kita guna spana. Spana. Sebab apa? Spana teknikal. Teknikal. Spana berada di mata kita. Okey. Dengar betul-betul ni. Ini teknik cukup penting. Tolong beri perhatian. Di atas kepala ada apa? Ada jam. Di mata ada apa? Ada spana. Spana. Spana berkaitan apa? Teknik. Okey. Ada spana. Di hidung kita. Right? Di hidung kita. Tiba-tiba entah macam mana keluar. Tisau. Tisau. Keluar daripada lubang hidung. Boleh ingat tak ni? Daripada lubang hidung. Lubang jigsaw puzzle. Itu nombor tiga. Okay. Nombor empat ialah ni. Telinga sekarang. Telinga. Okay. Telinga ada buku. Ada buku. Telinga ada buku. Bayangkan kat telinga ada buku. Dengan betul-betul teknik ni. Kat telinga ada buku. Macam telefon sikit. Kat telinga ada buku. Apa maksud buku? Buku tak semestinya betul. Betul. Right? Okay. Kepala ada jam. Mata ada apa? Ada spana. Spana berkaitan dengan teknik. Hidung kita, kita keluar apa? Jigsaw. Keluar hidung. Macam naga tu. Keluar. Jigsaw. Alright? Okay. Dekat telinga. Okay. Buat pergerakan macam saya buat. Dekat telinga, ada buku-buku. Buku. Dekat telinga kita, ada buku. Yes. Okay. Dan mulut kita. Okay, mulut kita. Nombor yang seterusnya ialah belajar daripada bawah ke atas. Okay, belajar. Dan mulut kita ada. Tiba-tiba kita buka je mulut. Keluar tangga. Tangga. Buka lidah. Keluar tangga. Keluar. Apa maksud tangga? Tangga. Caranya ialah daripada bawah naik ke atas. Untuk nak naik kan. Tangga. Tangga. Alright. Okay. Mulut tadi apa? Tangga. Keluar. Buka mulut. Keluar. Tangga. Kemudian. Selepas tangga. Okay. Kita kena belajar secara smart. Baik. Dekat leher kita. Dekat leher kita. Biasa kita pakai botai kan, botai. Tahu botai? Kalau centai tu macam tu. Tapi leher kita ada spek mata, spek mata. Spek mata. Kenapa spek mata? Smart. Smart kan pakai spek mata. Profesor kan pakai spek mata. Smart ke? Smart. Smart ni maksud bijak. Bukan smart maksud handsome, tak? Ada kat leher ada apa? Ada spek mata. Maksudnya smart. Study smart. Okay, study smart. Hafal dan kuasai dengan pantas. ASAP. Alright? Di leher. Kemudian, tangan kita, bayangkan ada rantai, rantai basikal. Rantai basikal. Kan rantai, okay, ada kancing tadi, rantai basikal, kita pakai rantai basikal. Menggunakan tangan. Jadi, ambil rantai basikal, zoom. Itu buat macam, macam apa tu? Back, alas belakang tu kan? Back. Rantai basikal kita, masukkan dua-dua tangan. Alright? Okey, baik. Selepas rantai basikal, kita pergi ke perut. Perut ni apa? Perut ni ialah asas kena kuat. Okey, asas kena kuat. Jadi asas ni akar. Asas, okey, pokok. Asas bagi pokok ialah akar kan? Akar berada kat perut. Akar berada kat perut. Okey, boleh bayangkan? Boleh bayangkan? Akar ada kat perut. Ada kat perut ni akar. Wah. Ataupun dalam perut kan ada usus. Lebih kurang macam itulah akar. Alright. Okay. Selepas itu,
Bayangkan punggung. Punggung pula. Ha, punggung lah. Punggung. Punggung tiba-tiba punggung berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan grit. Grit ni apa? Semangat. Semangat. Punggung berapi. Ha, semangat. Semangat berapi. Punggung tiba-tiba kentuk berapi. Ingat, benda tu mesti pelik. Benda tu mesti pelik. Alright? Okay. So, itu punggung. Punggung keluar api. Semangat. Semangat. Okay, semangat. Kemudian, di pergi ke bahagian kalau kita pakai seluar panjang kan ada poket. Poket dekat pinggang ni. Okey, poket pinggang ni. Biasa kita masuk okey, yang seterusnya ialah I can do it kan. Okey, dalam poket kita masukkan duit, masukkan duit, masukkan duit. So, duit tu apa? I can do it. I can do it. Alright? I can do it. Boleh ikut tak ni? Saya nak komen setakat ni yang saya tunjukkan. Okey, daripada 5 bintang, berapa bintang anda bagi setakat ni yang anda faham? Okey, kita ulang balik. Kepala macam. Kemudian, mata ada apa? Ada. Mata ada apa? Ada panah. Teknik. Tiba-tiba, hidung. Hidung keluar. Jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle keluar hidung. Mata tentara tu keluar. Jigsaw puzzle. Kemudian, ada apa? Ada apa? Ada buku. Ada buku. Buku apa? Buku tak semestinya. Kemudian mulut, bukanya mulut keluar apa? Keluar apa? Keluar tangga. Semua keluar tangga. Apa maksud tangga tu? Baca mesti daripada bawah ke atas. Kemudian kita pergi leher. Leher ada apa? Spek mata. Spek mata ni apa? Study smart. Study smart. Okey. Seterusnya apa? Seterusnya apa? Rantai. Apa itu rantai basikal? Ambil tangan. Rantai. Buat macam. Belakang bahagian dada kita. Okey. Kemudian okay, seterusnya ialah asas. Asas berkaitan dengan apa? Perut. Perut ada apa? Perut ada apa? Yes, perut ada akar. Akar. Okey, perut ada akar. Akar ialah apa? Asas tu. Asas emet kita mesti kuat. Apa asas dia? Algebra. Right. Kemudian, lepas perut apa? Ha, bontot berapi. Bontot berapi. Apa maksud bontot berapi ni? Semangat. Grit, eh? Semangat. Kita buat semangat dan sabar dan semangat. Okey, contoh. Contoh pun contoh. Tak apalah, kita ingat kan. Okay. Kemudian pergi ke pinggang. Pinggang ada apa? Poket. Apa yang ada dalam poket? Ada duit. I can do it. Okey, I can do it. Alright? So, saya nak berapa bintang anda berikan teknik yang kita buat setakat ini. Setakat ini. Sikit lagi. Alright. Okey, bayangkannya 5 bintang. Pasti you akan lupa lah. Okey, kita teruskan. Seterusnya, selepas I can do it apa? I can do it. Sebab I can do it. Yes, kita pergi ke lutut. Lutut ni, okey, apabila kita apa ni, lutut ni berkaitan dengan apa? Give back. Give back maksudnya apa? Aku give kau. Ataupun lutut berkaitan dengan lantun. Lantun. Lantun, bukan lantun getah tu tak. Melantun semula. Give back. Nah, maksudnya lutut give back. Give back. Lutut. Kemudian selepas give back, okey, lantun, sekali kita conquer emotion. Conquer emotion, kita bayangkan kaki. Kaki. Kaki, bawah kaki kita ada dunia, ada bumi. Kita conquer. Yeah, I conquer you. Yeah, I conquer. Okey, bawah kaki ada apa? Ada bumi. I conquer. Alright, conquer apa? Conquer emotion. Apa yang perlu di-conquer dalam emotion ini? Redha, okay, maafkan diri sebagainya itulah. Right? Dan air sekali ialah pandang. Dah habis dah kaki semua. Dah kaki, pandang atas. Kita bersyukur. Pandang ke atas. Maksudnya kita bersyukur. Alright. Baik. Kita test. Jangan tengok senarai itu. Atas kepala, ada apa? Okay, baik. Alright, sekarang ni apa yang saya nak anda lakukan ialah kita ingat, atas kepala ada apa? Ada jam. Alright, atas kepala ada jam. Dekat mata ada apa? Ada spana. Spana berkaitan dengan teknik. Dekat hidung ada apa? Dekat hidung apabila dia hembus saja keluar jisau. Itu nombor 3. Okey, nombor 4, telinga.
Teringat apa? Buku. Buku tak semestinya apa? Betul. Buka saya mula keluar apa? Keluar tangga. Fah! Keluar tangga. Wah, tangga maksudnya apa? Macam si pada bawah ke atas. Ingat bangunan. Bawah ke atas. Kemudian pergi ke leher. Leher ada apa? Ada spek mata. Ada spek mata. Spek mata ni apa? Study smart. Okay, study smart. Kemudian, selepas itu, kita guna tangan, ambil rakan sekali, kita pakai itu. Macam backpack. Okay, backpack. Maksudnya apa? Rantai basikal, okay, berat, alat kuat apabila kancing yang paling lemah itu pasai. Nanti kita cerita lagi. Sekarang kita nak ingat dahulu. Alright. So, rantai basikal dah. Kemudian pergi mana? Pergi perut. Perut ada apa? Ada akar. Akar berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan asas. Berkaitan dengan asas. Alright. Berkaitan dengan asas. Asas apa? Algebraic. Okay. Algebra. Kemudian, lepas tu pergi mana? Lepas perut. Yes. Bonggong. Bontot berapi. Semangat. Sabar dan semangat. Selepas pergi bontot pergi mana? Pergi dekat poket. Poket apa? Duit. Apa kaitan duit? I can do it. I can do it. Okay, kemudian daripada poket pergi mana? Pergi lutut. Lutut ni berkaitan apa? Lantun. Lantun balik. Okay. Give back to others. Beri semula kepada orang lain. Kemudian kita pergi ke kaki. Bawah kaki ada apa? Ada dunia. Apa kita bukan dunia tu? Kita conquer dunia. Kita conquer dunia. Dan akhir sekali kaki dah selesai dah. Pandang ke atas sentiasa bersyukur. Alright. Itulah. Ponet kan? Ponet kan? Baik. Berapa bintang anda bagi? Saya tengok ramai bagi 5 bintang. Saya harap anda dapat sesuatu. Dan kita akan huraikan. Okey, selepas ni untuk pengetahuan anda. Okey, selepas ni. Saya akan bagi satu soalan. Okey. Sesi kita. Saya sedikit sebab kita dah masuk. Kita dah masuk berkaitan dengan sikap. Admit ni bukan saja kita pandai buat. Bukan saja kita kena kuasai asas. Dia juga berkaitan dengan mindset. Okay? Mindset. Jadi dalam sesi kita bermula esok. Saya masuk sedikit berkaitan dengan mindset. Kemudian baru kita belajar. Masuk sikit mindset, baru kita belajar. Okay? Kita belajar sikit tapi mindset yang paling penting. Sebab apa? Saya percaya apabila kita ada mindset yang betul, 13 mindset yang betul ini, bagilah soalan apa pun, bukan setakat ni. Tapi yang kita fokus 13 ni lebih kepada admit sebenarnya. Tapi boleh guna sampai apa pun sebenarnya. Right? Dan hari ni anda belajar, wah, saya tak pernah share dengan siapa-siapa lagi pun tentang ni. You are the first people yang tahu. So saya harap sangat-sangat anda dapat sebarkan video YouTube yang kita akan keluar nanti. Okay, pada petang nanti kepada kawan-kawan supaya mereka dapat join esok. Kita dapat join esok. Okay, very very simple. Anda seorang, ajaklah seorang lagi. Pastikan seorang lagi tu join kita untuk kelas kita esok. Jadi, sebagai kata-kata akhir, okay, sebagai kata-kata akhir, saya nak anda, saya akan tunjuk balik soalan yang mula-mula saya tunjukkan tu dan saya nak anda selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, okay, yang kedua ialah saya nak anda komen. Okay, ini saya minta sangat-sangat. Saya nak anda komen dalam Telegram kaedah lokai ini. Apakah pendapat anda? Apakah perasaan anda? Ataupun komen positif ke negatif terpulang. Okay, komen tentang kaedah lokai yang kita tunjukkan ini. Sebab saya percaya selepas ini anda takkan lupa 13 perkara tersebut sebab menggunakan kaedah lokai. Dan saya minta sangat-sangat, okay, walaupun anda mungkin menonton siri ini melalui YouTube, sebab kita punya siri ini berlaku pada hari Khamis, ya, hari Khamis hari ini 16 hari bulan. Okay, walaupun bagaimanapun, yang penting sekali, tak kisah anda menonton sama ada melalui live ataupun melalui YouTube, saya nak anda komen dalam Telegram tentang kaedah lokai ini. Apa pendapat anda? Dan saya nak anda share sebab apa? Semakin ramai anda share tentang video ini, semakin ramai yang dapat manfaat. Dan sedaya upaya kita akan buat yang terbaik. Dan anda diri anda pula, anda juga akan dapat sesuatu yang terbaik. Apabila anda share dengan orang, anda akan dapat lebih. Jayalah. Itulah. What you give, you get back. Apa saja yang kita bagi,
kita akan dapat balik. Dan bukan kita dapat balik satu, kita akan dapat balik 10 sekurang-kurangnya. Kita dapat balik 700 sekurang-kurangnya. Itu dalam bagi konsep sedekah. Ya, bagi konsep sedekah. Jadi, saya kata, okay, saya akan tayang balik selepas ini. Soalan saya minta dua perkara. Yang pertama sekali ialah buat soalan ini berdasarkan apa yang kita telah pun belajar semalam. Okay. Dan ini yang kedua ialah saya minta anda komen tentang kaedah lokai dalam Telegram. Okay, dalam Telegram. Dan yang ketiga, ini tugasan tambahan yang saya beri. Saya nak anda share juga apa yang anda share dalam Telegram. Okay, anda share dalam grup IG. Tapi jangan lupa masukkan dua hashtag. Hashtagnya apa? Hashtag Cikgu Azra dan hashtag @MadPower. Alright? Hashtag Cikgu Azra, hashtag @MadPower tentang kaedah lokai ini. Nak buat dalam bentuk audio ke, terulanglah. Nak ada pandai melukis, tak lukis. Buat kepala ada jam. Okay, kemudian masa sebagainya. Alright? Esok kita akan masuk. Okay, kita akan masuk. Sebahagiannya saya akan masuk balik 13 saya perkara. Tapi kita adalah buat sampai 13 tu. Okay, kita akan ingat balik. Jadi, saya kata, saya akan tunjukkan soalan yang perlu anda hantar. Okay, soalan yang awal-awal tadi. Soalan awal-awal tadi. Yang perlu anda hantar. Kemudian, saya akan tandakan. Dan kita jumpa esok. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya share soalan supaya anda dapat salin soalan tersebut untuk anda buat sebagai kerja di rumah. Okay, sekali lagi. Bye. Jumpa lagi.